同学们好，今天我们来讨论一年级国文活动本第29-33页的答案。Unit 18 Negaraku Istimewa。 Activity 1.Lengkapkan dialog, kemudian tuturkannya. 第一题 Mari naik ferry itu, Jali. Ferry itu akan membawa kita ke Pulau Langkawi. Baiklah, ayah. 第二题 Rasalah kuih terbaloi ini. Nani? Rasanya sungguh sedap. Terima kasih, ibu. 第三题 Pegang tangan ayah Arun. Kita perlu berhati-hati. Baiklah, ayah.Aktiviti 2. Teliti gambar, kemudian tulis. Pusat Pemuliharaan Orang Utan Sebilok, Sabah. I. Orang Utan. 2. Makanan. 3. Pokok. 4.Tali 5 Orang 6 Baldi 3. Baca dan fahami petikan, kemudian tulis jawapan yang betul. Pada minggu lalu, Rani sekeluarga pergi ke Sarawak. Mereka mahu melawat ke tempat-tempat yang menarik. Mereka pergi ke sana dengan menaiki kapal terbang. Mereka melawat ke kampung budaya Sarawak.Rani berasa sangat gembira. Dia dapat belajar tentang budaya masyarakat Sarawak. Selanjutnya, kita akan menjawab soalan. Pertama, Rani dan keluarganya pergi ke Sarawak mengapa?Rani dan keluarganya pergi ke Sarawak untuk melawat ke tempat-tempat menarik. 第二题 Mereka pergi ke sana bagaimana? Mereka pergi ke sana dengan menaiki kapal terbang. 第三题 Mengapakah Rani berasa gembira?Rani berasa gembira kerana dia dapat belajar tentang budaya masyarakat Sarawak.
Aktiviti 4. Lengkapkan pantun. Mencari sabut di tepi telaga. Ternampak itik di pinggir kali. Isinya lembut berwarna jingga. Buah betik enak sekali. Rumah nyonya atapnya rosak. Ambil tangga, mari betulkan. Kuning warnanya apabila masak. Buah mangga sedap dimakan. Kapal Bugis datang kemari. Membawa betik dari Batam. Buah manggis nama diberi. Isinya putih, kulitnya hitam. Aktiviti 5. Padankan ayat dengan gambar yang sesuai. Titi, Puan Aini menjahit baju Melayu. Tioti, bendera Malaysia berkibar. Tisanti, Rani bernyanyi dengan penuh semangat. Tisiti, Encik Kamar bertemu dengan kawannya. 第五题, Arun mendapat tempat pertama. 第六题, Encik Peter bercuti di Malaysia.